Guys, welcome back to my YouTube channel Chilpa TV Official. Blackpink ceritakan masa sulit saat jadi trainee. Rose sampai menangis dan Jennie ungkap hal ini. Perasaan bahagia tampak menyelimuti penggemar girl group asal Korea Selatan Blackpink. Akhirnya YG Entertainment merilis jadwal comeback Blackpink lewat media sosialnya. Nah, hal-hal baru ini yang mereka lakukan, para member Blackpink tampak membuat reality show terbarunya. Pada reality show tersebut, para member blak-blakan ungkap masa sulit mereka saat jadi trainee. Teaser reality show ini diperlihatkan dalam video episode prolog berjudul 24365 with Blackpink. Cuplikan tersebut memperlihatkan kegiatan sehari-hari para member Blackpink. Seperti melakukan hobi baru, bekerja, belanja, dan jalan-jalan bersama. Di video tersebut, 4 member Blackpink juga berbagi kisah masa trainee mereka. Selama bertahun-tahun masa trainee kita akan pergi kerja pada sore hari dan pulang pada pukul 2 pagi keesokan harinya. Kita harus belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris, belajar kram, menari, dan bernyanyi. Kami harus masuk kelas untuk hampir semuanya. Kami harus masuk di setiap hampir semua kelas, cerita Jennie. Jisoo pun membenarkan perkataan Jennie bahwa mereka harus mempelajari banyak hal selama bertahun-tahun. Kita punya banyak PR juga yang harus diselesaikan, kata Jisoo. Kemudian, Rose tiba-tiba menangis ketika mengingat masa-masa berat tersebut. Tak apa-apa, kamu sudah bekerja dengan bagus, ujar Lisa menghibur Rose. Jennie juga ikut menenangkan Rose dengan menyentuh lembut rambut Rose. Kami paham itu adalah waktu yang berat bagi kita semua, tutur Jennie. Nah, teaser itu lantas diakhiri dengan pernyataan yang menjanjikan bahwa variety show itu akan mengungkap kisah Blackpink yang belum pernah diungkapkan. Sayangnya, belum diketahui kapan acara variety show tersebut akan ditayangkan di channel YouTube mereka. Sementara itu, Blackpink sendiri direncanakan akan merilis single baru pada 26 Juni 2020. Sebulan setelahnya, sekitar Juli dan Agustus, grup asuhan YG Entertainment ini akan merilis lagu keduanya. Sedangkan untuk full album Blackpink dijadwalkan diluncurkan pada September 2020. Nah guys, itulah dia berita terbaru dari Blackpink. Thank you for watching this video. See you on next video. Bye-bye.